Halo Football Lovers, kembali lagi di Jurnal Bola. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Cristiano Ronaldo resmi tinggalkan Juventus dengan harga murah. Spekulasi muncul setelah Cristiano Ronaldo hanya tampil dari bangku cadangan saat Juventus bertandang ke markas Udinese di pekan perdana Liga Italia 2021-2022 Minggu 22 Agustus 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Menurut laporan Sky Sport dari jurnalis Italia Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo mendorong manajemen Juventus untuk melepasnya sebelum bursa transfer musim panas 2021 dibuka pada 31 Agustus 2021. Menurut laporan Sky Sport, klausul lepas Cristiano Ronaldo saat di angka 28 juta euro atau sekitar 473,2 miliar. Tentu untuk ukuran pemain sebesar Cristiano Ronaldo, nominal di atas terhitung murah. PSG diprediksi mendatangkan Cristiano Ronaldo pada bursa transfer musim panas 2021 jika mereka kehilangan Kylian Mbappe dalam waktu dekat. Barcelona imbang lawan Bilbao, Koeman rindu Lionel Messi. Pelatih Barcelona, Ronald Koeman, secara tidak langsung terlihat seperti merindukan Lionel Messi seusai laga melawan Athletic Bilbao. Pertandingan Bilbao versus Barcelona merupakan laga pekan kedua kasta teratas Liga Spanyol, La Liga, yang dihelat di Stadion San Mamés, Minggu 22 Agustus 2021 waktu Indonesia Barat. Meski unggul dari segi penguasaan bola, Barcelona sangat kesulitan menembus pertahanan rapat Athletic Bilbao besutan Marcelino Garcia. Usaha Barcelona untuk merobek gawang Bilbao akhirnya berhasil pada menit ke-75 berkat gol Memphis Depay. Blaugrana, julukan Barcelona, pada akhirnya harus puas dengan raihan 1 poin setelah hasil imbang 1-1 bertahan hingga akhir laga. Duel melawan Athletic adalah laga resmi kedua Barcelona setelah ditinggal Lionel Messi ke PSG. Kini, kepergian Lionel Messi tampak sangat memengaruhi permainan Barcelona. Hal itu dibuktikan dari statistik serangan Barcelona pada laga melawan Athletic Bilbao sepanjang laga. Barcelona yang memiliki 67% penguasaan bola hanya mampu melepaskan 3 tembakan tepat sasaran dari 9 percobaan. Meski gagal mengalahkan Athletic, Barcelona kini menempati puncak klasemen Liga Spanyol dengan koleksi 4 poin dari 2 laga. Barcelona dijadwalkan menjamu Getafe di Stadion Camp Nou untuk melakoni pertandingan pekan ketiga Liga Spanyol, Minggu 29 Agustus 2021. Pemain Arsenal dapat pujian saat kalah dari Chelsea. Arsenal menelan kekalahan dari Chelsea dalam lanjutan Premier League. Penampilan Albert Sambi dalam pertandingan tersebut mendapat pujian dari legenda The Gunners Ian Wright. Gawang Arsenal dijebol Romelu Lukaku pada menit ke-15. Reece James kemudian menambahkan penderitaan The Gunners lewat golnya di menit ke-35. Hasil ini menjadi kekalahan beruntun Arsenal dalam 2 pertandingan awal Premier League musim ini. Pasukan Mikel Arteta sebelumnya takluk 0-2 di tangan tim promosi Brentford. Di balik kekalahan Arsenal, ada satu pemain yang menarik perhatian Wright. Dia adalah pemain baru The Gunners, Albert Sambi. Menurut Wright, apa yang ia lihat hari ini, ia pikir Albert sangat bagus hari ini. Arsenal sudah kebobolan 4 gol dari 2 pertandingan awal dalam ajang Premier League. Wright merasa sangat khawatir dengan taktik yang diusung Mikel Arteta. Ia mengaku tidak tahu apa taktiknya, karena ketika melihat betapa mudahnya mereka bisa diterobos, baginya itu cukup menakutkan. Baru pindah ke PSG, Lionel Messi ingin hengkang ke klub lain. Lionel Messi baru sekitar 2 minggu berstatus sebagai pemain PSG. Namun, baru saja bergabung, La Pulga julukan Lionel Messi dikabarkan akan hengkang ke klub lain.
Menurut laporan The Sun Senin 23 Agustus 2021, Lionel Messi sudah melakukan negosiasi dengan pemilik Inter Miami, David Beckham. Namun, Lionel Messi takkan hengkang ke Inter Miami dalam waktu dekat. Lionel Messi baru akan pindah ke Inter Miami ketika kontraknya bersama PSG berakhir 2 atau 3 musim ke depan. Sekedar informasi, Lionel Messi disebut-sebut tertarik menutup karir sepak bolanya di Amerika Serikat. Pemilik Inter Miami David Beckham memang memiliki keinginan mendatangkan pemain sekelas Lionel Messi ke timnya. Bahkan tak hanya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo juga ingin didaratkan pria 46 tahun tersebut. Namun jauh sebelum itu, menarik menanti aksi debut Lionel Messi bersama PSG. Lionel Messi diperkirakan menjalani debut saat PSG bertandang ke markas Reim di lanjutan pekan keempat Liga Prancis 2021-2022, Minggu 30 Agustus 2021 waktu Indonesia Barat. MU berani tukar 3 pemain ini demi Kylian Mbappe. Manchester United diam-diam berambisi menggait penyerang PSG Kylian Mbappe dari cengkeraman Real Madrid. Demi memuluskan rencana, MU siap tukar 3 pemain demi dapatkan striker muda timnas Prancis itu. ESPN melaporkan, MU akan membeli penyerang ternama menjelang musim 2022-2023. Nama Mbappe masuk dalam daftar incaran setan merah. Pemain pertama adalah Pogba. Ia akan berstatus free transfer dalam waktu kurang dari 1 tahun lagi. Sedangkan antara MU dan Pogba belum ada kesepakatan perpanjangan kontrak apapun. Kesempatan PSG untuk dapatkan Pogba sudah tentu sulit ditolak. Terlebih PSG bisa dapatkan gelandang cerdas timnas Prancis itu secara gratis. Kedua adalah Anthony Martial. Anthony Martial juga siap dilepas MU demi Mbappe. Walaupun belum menampilkan sesuatu yang luar biasa, namun PSG tetap tertarik dengan Martial. Ia sebenarnya telah lama dikaitkan dengan PSG semenjak penampilan apiknya bersama Ajax di tahun 2019. Van de Beek berpotensi membawa PSG ke level yang baru jika dia ada di sana, terutama beberapa pemain lini tengah PSG kemungkinan bakal dijual. Chelsea kalahkan Arsenal di Liga Inggris. Ini kata Romelu Lukaku soal gol perdana. Bomber Chelsea Romelu Lukaku mengaku golnya ke gawang Arsenal pada hari Minggu 22 Agustus 2021 lalu adalah gol terbaik dalam karirnya pada ajang Liga Inggris 2021-2022. Romelu Lukaku akhirnya bermain bagi Chelsea. Di laga sebelumnya melawan Crystal Palace, ia belum bisa dimainkan. Lukaku menjadi starter di laga ini. Pemain asal Belgia itu langsung menjadi sosok yang sangat merepotkan bagi lini belakang Arsenal. Romelu Lukaku bisa mencetak gol dengan mudah berkat umpan matang Reece James dari sayap kanan. Usai pertandingan, Lukaku mengklaim gol tersebut sangatlah berkesan baginya. Ia menganggapnya sebagai gol terbaiknya di sepanjang karirnya di Premier League. Romelu Lukaku bermain dengan cukup bagus di lini serang. Kerjasamanya dengan rekan-rekannya cukup bagus. Menurut Lukaku, ia bisa tampil dengan cukup apik karena proses adaptasinya dengan skuad Chelsea berjalan dengan mudah. Romelu Lukaku sempat nyaris menambah koleksi golnya di laga Arsenal versus Chelsea ini. Namun bola tanduknya hasil umpan Mason Mount bisa ditepis oleh Bernd Leno dan membentur mistar gawang. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Jurnal Bola. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa!